Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan tutorial. Bukan tutorial sih, sebenarnya kita mau mencoba software. Nah, jadi nama softwarenya itu 4K YouTube to MP3. Nah, teman-teman yang suka mendownload file-file YouTube itu biasanya kan ekstensi atau formatnya itu kan formatnya .mp4 gitu kan, yang video kan AVI gitu kan. Nah, kita akan menjadikannya ke MP3 dengan menggunakan software-nya ya, 4K download. Nah, katanya di sini try for free, jadi gratis ya. Jadi kita bisa coba gratis. Apa namanya? Gratis. Nah, jadi kita lihat di sini gratis, teman-teman. Ya. Ini cuma 1 menit, jadi kita tunggu aja 54 detik lagi. Lumayan internetnya, lumayan hari ini. Oh, tapi ini setelah di download nih, jadi rusak pingnya. Ini dia memang gak stabil ya teman-teman semua. Banyak pengaduan-pengaduan dari orang-orang yang pakai IndiHome kalau IndiHome tuh kacau. Tapi nggak apa-apa, selagi kita masih tetap apa namanya itu menjaga, kita lapor gitu kan. Jadi insya Allah tepat aman. Kita pause dulu ya. Oke, jadi ini sudah di download ya, sudah jadi filenya cuman 49 ya, 49. Nah, kita akan klik aja ya, klik dua, kok nggak bisa ya, klik dua. Oh, kita show in folder aja, habis itu klik dua kali untuk installnya. Kita tunggu sebentar, dia lagi loading ya, lagi loading cek. Kita tutupin semua, kita tunggu dia masih loading. Nah, preparing to install katanya, welcome to 4K YouTube. Oke, siap, kita klik next. Kita teman-teman kalau mau baca silahkan baca, yang pandai bahasa Inggris silahkan baca. Ini I accept aja, next ya. Kemudian ini ceng di mana tempat mau teman-teman simpan ya, kemudian next lagi. Nah, di sini teman-teman langsung klik install ya, dan ternyata yes. Nah, do you want to app make change your device? Yes, yes. Oke, siap ya. Ini kok banyak kan kebuka ya? Oh, mungkin karena tadi ini ya. Karena tadi terlalu banyak apa namanya itu? Nah, ini finish ya. Finish. Ini cancel. Yes, finish cuy. Cancel. Yes. Finish. Cancel. Yes, finish, cancel, yes, finish, siap. Nah, jadi mana dia yang udah terinstall itu? Oh, mungkin di bagian sini ya, 4K, oh ya. Nah, ini kita tarik keluar. Ya, kita tarik keluar, oke, siap. Udah di tengah-tengah, langsung kita klik aja ya. Oh, ada dua ya, mana satu lagi? Nah, thank you for installing. Nah, jadi bentuknya tuh sederhana sekali, teman-teman. Sederhana sekali bentuknya itu, semua kayak gini. Nah, ini not activate, artinya ini kan namanya juga kita coba ya, namanya coba juga try kan, pasti berbayar gitu. Coba kita lihat ini kira-kira. Oh, bukan. Thank you for choosing 4K ya. Oke, Go Premium, kita lihat Go Premium. Go Premium, oh ini ya. Di personal lisensinya $15, personal lisensinya lagi untuk 3 komputer itu $25. Jadi murah banget ya. Jadi teman-teman semuanya silahkan pakai dan silahkan unduh sepuasnya teman-teman. Nih, unlimited playlist download. Nah, jadi kita akan coba aja yang try ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pastikan aja, kita lihat dulu menunya, file, download, tools. Kalau activate dia bentuknya seperti ini ya, enter lisensinya. Nah, ini ada helpnya, ini activate, preference, help, dan lain sebagainya. Dan kita cari dulu ya, kita cari dulu YouTube-nya yang mau kita download. Oke, siap. Nah, misalnya ini Tanboy, nah atau Bad Liar lah, karena dia kan lagu ya. Nah, kita copy tadi, langsung kita pastikan, klik paste. Nah, jadi kalau misalnya dia kita copy, otomatis dia langsung bisa dipaste. Nah, itu kenceng banget ya. Siap. Prosesnya tengok, langsung jadi cek. Nah,
ini show in folder. Teman-teman bisa lihat, ini langsung jadi. Kita lihat formatnya benar nggak MP3. Klik properties ya. 5 MB. Gila coy. Ini cepet banget ya. MP3 file.mp3. Bener ya. Ternyata gampang banget ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau yang banyak itu, mau playlistnya, bisa nih. Coba kita coba yang mana ya kira-kira ya. Takutnya playlistnya ini besar-besar juga nih. Unique sound playlist. Nah, kita lihat sini playlist. Oh, ini cuma 12. Nah, kita klik aja kalau mau teman-teman klik. Nah, ini kita copy ya. Lalu teman-teman buka aplikasinya, lalu teman klik paste. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini. This video is part of a playlist. Would you like download audio from all videos to playlist or bla bla bla. Nah, kita klik download all. Nah, ini dia akan menerima informasi dulu ya, sejenis itulah pokoknya. Nah, ini baru kita dia download ya. Kenapa downloadnya kok kenceng gitu? Ya iyalah, namanya juga 20 Mbps ya teman-teman, jadi maklumlah agak cepet gitu. Nah, ini bisa, ini udah jadi. Ini masih retrieving information. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata aplikasinya memang powerful untuk membuat dari video ke MP3 gitu. Nah, jadi ini namanya video convert ya. Video convert. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman tahu ternyata ada aplikasi yang bisa merubah dari format video ke MP3 langsung. Nah, jadi ini balap-balapan ya. Balap-balapan nih. Nah, jadi silahkan dicoba. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa di-download ya.